Halo my friend, assalamualaikum. Ada kabar gembira nih. KBRI Kuala Lumpur kembali membuka acara sidang isbat nikah. Catat tanggal pendaftarannya nih, tanggal 25 Mei sampai tanggal 23 Juni 2023. Acara sidang isbat nikahnya rencananya akan dilakukan di bulan Juli 2023. Ingat, buruan daftar, karena KBRI Kuala Lumpur hanya akan memilih 120 pasangan pendaftaran pertama, first come first serve, yang telah memenuhi syarat untuk dapat mengikuti sidang isbat nikah ini. Mau ikutan? Dengerin persyaratannya. Harus warga negara Indonesia yang sudah menikah secara sirih dengan warga negara Indonesia lagi, beragama Islam dan memenuhi syarat serta rukun nikah yaitu mahar, wali nikah, dan saksi. Mampu menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui pelaksanaan pernikahan siri untuk dihadirkan pada saat pelaksanaan sidang isbat nikah di KBRI Kuala Lumpur. Sidang isbat ini diutamakan bagi pasangan WNI yang telah memiliki anak, mengisi formulir pendaftaran isbat nikah di KBRI Kuala Lumpur dan membayar biaya sebesar Rp50 aja, menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp10.000. Nah, pendaftaran harus membawa paspor atau KTP atau kartu keluarga dari istri dan dari suami. Kemudian juga membawa saksi, dokumennya paspor atau KTP atau kartu keluarga si saksi tersebut. Bila sudah memiliki anak, maka membawa sijil lahir anak atau surat keterangan dari klinik atau ketua kampung atau surat pesuruh jaya sumpah. Jangan lupa bawa 3 lembar foto berukuran pas foto berwarna biru, si suami dan juga si istrinya bawa ya. Nah, bagi pasangan WNI yang sudah pernah menikah, baik itu resmi atau siri, ingat, harus sudah menyelesaikan status pernikahannya terlebih dahulu dengan istri atau suami sebelumnya. Apabila statusnya sudah duda atau janda resmi, harus dilengkapi dengan akta cerai resmi dari instansi terkait. Nah, biaya yang sudah disetorkan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak bisa diambil kembali kalau nanti pas sidangnya nggak datang. Kemudian, untuk pasangan yang telah mendaftar pada 2020 dan sudah direkonfirmasi, harap datang ke pelayanan konsuler dengan membawa bukti pembayaran serta identitas pasangan dan saksi.